guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini aku mau buat daily makeup rutine aku. Tapi sebenarnya kalau aku di rumah nggak pakai makeup. Kalian lihat sendiri, ini jerawat aku udah banyak banget sekarang. Jadi aku meminimalisir kayak gimana caranya aku makeup tapi tetap kayak yang ringan-ringan aja gitu. Simple banget makeupnya, dan kalau misalkan kalian mau ikutin produk-produk yang aku pakai sekarang, keep on watching. Oke, langsung aja. Jadi yang pertama aku pakai biasanya yaitu Wardah White Secret. Nih, ini Wardah White Secret yang day cream. Jadi ini udah ada SPF-nya, PA plus-plusnya. Jadi kalian kayak udah dapet sunscreen sama day creamnya gitu loh. Jadi kayak kalian udah dapat perlindungan dari si day creamnya ini. Langsung aja kita pakai. Biasanya aku kayak cuman tempel-tempelin aja sih kayak gini, agak tipis-tipis, nggak terlalu banyak-banyak. Terus ya, krim ini juga kayak bisa buat muka kalian jadi cerah kalau pemakaian kalian rutin gitu tiap hari. Dia cepet banget cerahin muka kalian. Terus kayak efeknya itu ada kayak glowing-glowingnya gitu. Udah, langsung aja ke produk yang kedua yang biasanya aku pake. Biasanya setelah aku pakai Wardah White Secret Day Cream tadi, aku mau langsung pakai bedak. Bedak tabur, jangan yang padat-padat. Ini aku pakai dari Makeover ini. Ini yang Powder Stay Mattifying Transparent. Nah, Makeover ini juga kayak coveragenya itu ringan banget. Terus kayak dia bisa mempertahanin makeup gitu loh yang udah kita pakai. Terus kita langsung aja pakai si Makeover ini. Karena dia ringan, jadi aku pakai. Gak masalah mau pakai tiap hari. Jadi kalau ke alis biasanya aku random aja. Jadi aku mau pakai pensil alis dari Viva. Aku cinta banget sama si Viva, si pensil alis ini. Aku udah punya beberapa yang udah sekecil ini, guys. Jadi kalau mau beli itu sayang banget kalau dipakai untuk sehari-hari doang. Langsung aja kita pakai. Udah gini aja, tinggal kita blend kayak gini ya. Tinggal satunya. Sisir-sisirin. Nah, dari si alis ini biasanya aku mau langsung ke ke blush on. Jadi aku pakai Emina yang bittersweet. Ini tuh kalau untuk daily tuh benar-benar bagus karena nggak terlalu pigmented gitu, nggak terlalu keluar warnanya. Jadi kalian pakai aja nih si bittersweet. Bittersweet, kita langsung pakai. Nggak terlalu kelihatan gitu loh. Jadi ini bagus sih, kalian coba beli deh, kalian buktikan sendiri. Nah, udah kayak gini aja. Aku nggak terlalu mau yang merah-merah banget gitu. Nah, terus aku juga mau langsung pakai ke lipstick, yaitu aku lipsticknya pakai si YOU lagi karena dia
bagus banget buat dijadiin daily makeup gitu. Karena tuh kalau lip tint itu semuanya juga bagus kalau dipakai untuk sehari-hari, kelihatannya tuh kayak bener-bener nggak terlalu mau kemana gitu. Jadi kita langsung pakai aja si Way Oyu-nya. Jadi udah gitu aja, tapi ini kemerahan sih kayaknya. Kita tetepin aja. Nah, ini dia makeup daily makeup rutin aku. Jadi kalau misalkan kalian suka, kalian mau beli, kalian ikutin gak apa-apa. Karena ini tuh bener-bener ringan banget di muka kalian yang berjerawat dan berminyak. Aku saranin juga kalau misalkan untuk sehari-hari kalian jangan pakai BB cream atau yang berbau-bau foundation gitu. Udah segini aja makeup dari aku. Ini tuh bener-bener mungkin bisa dibilang 5 menit juga udah jadi gitu ya. Lupa untuk di like, komen, di subscribe tuh tombol lonceng itu ya, harus diklik, jangan cuma nonton aja, di share juga biar teman-teman kalian tahu. Thank you, bye bye.